Ratusan masyarakat dengan antusias mengikuti pawai obor dan takbir keliling. Takbir keliling dan pawai obor dimulai setelah salat Isya dan dilanjutkan dengan mengelilingi desa setempat. Takbir keliling tersebut diikuti ratusan masyarakat yang didominasi oleh anak-anak, para remaja, pelajar, hingga orang dewasa. Selain itu juga diikuti oleh puluhan anggota persaudaraan Setia Hati Teratai, Desa Kasang Kota Karang, dengan terlihat membawa obor dan sejumlah atribut lainnya. Kebetulan inisiatif dari para pemuda di Desa Sepapu itu melaksanakan takbir memperingati Lebaran besok pagi. Jadi mereka menghias kendaraan-kendaraan mereka, ada beberapa itu mengelilingi Desa Sepapu. Yang kalau kita lihat sendiri pesertanya lumayan banyak. Kalau untuk Sepapu aja udah 3.000 warganya yang kumpul. Ya. Ini masuk lagi dari desa-desa lain juga ada yang ikut bergabung. Selanjutnya kami juga cuma mengkoordinir. Selanjutnya kami menghubungi dari pihak kepolisian, dalam hal ini pertama Babin Kaptikmas, selanjutnya juga dari Polsek Mestong untuk dapat bekerja sama mengamankan jalannya. Kegiatan ini merupakan acara yang selalu dinanti masyarakat Kumpe Ulu dan sekitarnya. Selain dalam rangka menyambut dan merayakan Hari Kemenangan Idul Fitri, kegiatan ini juga sebagai wujud syukur dan menjalin persaudaraan antar sesama umat muslim. Yasri Nurhadi, Jambi TV.